Halo YouTube, halo teman-teman subscriber dan teman-teman yang nggak subscribe saya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke, kembali lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai motor sport fairing dan motor sport naked. Oke, di sini kita semua udah tahu ya kalau pasar motor sport di Indonesia yang paling dikenal adalah motor sport fairing dan motor sport naked. Nah, di sini kita akan coba bahas kenapa motor sport fairing lebih diminati daripada motor sport naked di kelas 250cc ya, 250cc. Oke, kita sebutnya di sini fairing dan naked biar nggak ribet nyebutnya. Nah, kita semua tahu kalau motor naked di Indonesia penjualannya itu lebih ngos-ngosan daripada motor fairing. Oke, kita sebut aja contohnya adalah Kawasaki New Z250 yang udah diperkenalkan tahun lalu di tahun 2018, kurang lebih bulan apa ya, November kalau nggak salah ya. Tapi sampai sekarang November 2019 masih belum ada kabar apakah New Z250 ini bakal dirilis atau enggak di Indonesia. Padahal motor ini cukup sangat menurut saya. Upgrade yang dilakukan juga enggak tanggung-tanggung. Mulai dari desain bodi yang dirombak total, mesin baru dan fresh yang sama seperti punya New Ninja 250. Dengan tenaga dan torsi yang jauh beda dengan versi lama tentunya. Headlamp di-upgrade dan dibuat menyerupai Z900. Sasis juga di-upgrade, tapi sayangnya motor ini belum jelas nasibnya. Apakah akan masuk Indonesia atau enggak? Padahal di Thailand dan Malaysia motor ini udah dirilis. Ya, kita tunggu aja, semoga segera rilis di Indonesia. Beda dengan kompetitornya yaitu Yamaha yang sudah dengan PD merilis New MT25. Meskipun di sini upgrade yang dilakukan Yamaha tidak menyeluruh, di mana yang di-upgrade hanya bagian tengah ke depan, sedangkan tengah ke belakang masih sama seperti old MT25. Mesin pun juga masih sama seperti versi sebelumnya, tapi Yamaha tetap PD untuk merilis New MT25 di pasaran. Dan seperti yang saya kutip dari otomotif.net, di mana Bapak Johannes BMS selaku Chief Yamaha Direct Distribution System atau DDS Jawa Barat bilang kalau target sih ada, tapi pangsanya kecil. Kami memasarkan New MT25 hanya untuk memasukkan kebutuhan konsumen, begitu ucapnya. Dan CB250RR, yaitu motor versi naked dari CBR250RR, yang kita nggak tahu apakah itu bakal diproduksi atau enggak. Tapi di sini saya menemukan sebuah artikel dari Mas Taufik TMC Blog. Dan di sini Mas Taufik mengajukan pertanyaan pada Marketing Director AHM Mr. Koji Sugita. Bagaimana soal naked bike dari CBR250RR itu sendiri? Lalu dijawab oleh Bro Koji Sugita. Sekarang ini kami masih konsentrasi CBR250RR. Karena Indonesia di segmen flagship super sport lebih populer daripada naked bike. So, kami saat ini tidak memiliki rencana menyeluruh mengenai naked bike dari CBR250RR. Lalu di sini juga tertulis di bagian bawah, cost yang hampir sama, sementara mindset konsumen naked bike harus lebih murah dari super sport. Berdasarkan data riset dari AHM sendiri yang mengatakan bahwa untuk segmen premium 250cc sport versi full fairing atau super sport masih lebih populer daripada naked bike 250cc, dan sepertinya memang iya jika kita lihat perbandingan angka penjualan MT25 dan Z250 dibandingkan R25 dan Ninja 250. Dan faktor lain di sini adalah sudut pandang orang-orang yang masih awam terhadap otomotif, Mas Bro. Jadi mereka ini beranggapan kalau motor naked 250cc itu sama aja kayak motor naked 150cc. Jadi kalau ada orang bawa MT25 itu dikiranya kayak bawa bison, Mas Bro. Dianggapnya kayak bawa bison, cuy. Wow. Ya emang sih motor fairing ini desainnya lebih terlihat keren, lebih terlihat sporty dan lebih terlihat racing look kalau dibanding dengan motor naked. Karena memang motor fairing sendiri desainnya mengadaptasi dari motor-motor balap kayak motor-motor dari MotoGP dan Moto2. Nah, saya sendiri sebenarnya orang yang ada di kubu motor naked. Tapi saya nggak memungkiri kalau motor fairing ini emang lebih keren daripada motor naked. Ya, emang lebih keren motor sport fairing ini. Tapi saya kalau disuruh memilih antara R25 atau MT25, ya saya pilih
MT25. Karena saya suka motor yang posisi ridingnya nggak nunduk, Mas Bro. Ya, itu kembali ke selera ya. Oke, itu tadi adalah alasan kenapa motor fairing lebih diminati daripada motor naked. Nah, di sini saya akan coba rangkum kembali bacotan-bacotan saya yang tadi ya. Yang pertama adalah dari mindset konsumen itu sendiri. Mereka beranggapan kalau motor naked harusnya lebih murah daripada motor fairing. Padahal secara kos produksi antara motor naked dan motor fairing ini nggak jauh beda, Mas Bro, kos produksinya. Sedangkan konsumen menuntut kalau motor naked harus lebih murah daripada motor fairing. Dan alasan yang kedua adalah sudut pandang dari orang-orang yang masih awam terhadap otomotif. Mereka beranggapan kalau motor naked 250cc itu sama aja kayak motor naked 150cc. Orang bawa MT25 dibilang bawa bison. Dan yang ketiga adalah motor fairing desainnya emang lebih keren, lebih sangar, dan lebih sporty, lebih racy look daripada motor naked. Oke, itu tadi adalah alasan dan penyebab kenapa motor fairing lebih diminati daripada motor naked. Kalian mau setuju atau nggak setuju juga terserah. Atau kalian punya opini sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan yang terpenting adalah subscribe. Oke, see you next time.